ada maju sedikit. Ah. Ya ini apa? Dan ya. Boy. Situ. Waktu. Udah situ. Dan saudara-saudara, sebelum mereka menendangkan sebuah pujian, saya mengajak kita untuk melihat kue ulang tahun ini. Dibuat sedemikian rupa, ini kata merupakan hadiah dalam bentuk Alkitab, menandakan bahwa orang P Supermom ini selalu mengandalkan Tuhan. Dan karena itu, siang malam dia mendasarkan hidupnya pada firman Tuhan. Dasar warna putih melambangkan kesucian dan kekudusan seorang ibu terhadap anak-anak, cucu, dan keluarga. Tetapi juga di pinggir-pinggir ada warna kuning. Bukan karena Golkar, tetapi tanda kemenangan. Ya kan? Karena itu di atasnya ada rosi-rosi warna pink, merah muda kata. Karena merah muda tanda kasih sayang. Karena itu bagi saya umur 71 ini merupakan anugerah Tuhan, kemenangan dari Tuhan. Dan semua ini dirangkum karena kasih sayang Tuhan. Bukan saja bagi Mami Nonce, tetapi juga bagi Esince, tetapi juga bagi anak-anak dan cucu. Oleh karena itu, sebelum mereka menendangkan pujian, mereka akan minta kepada Tuhan untuk menerangi perjalanan hidup dari Mami Sinche di tahun yang ke-71 ini. Dan sambil kita mendendangkan panjang umurnya, Mami akan memasang lilin ulang tahun ini. Apakah saya mau panggil? Oh iya, Pak Teh. Mari coba. Ya. Sambil kita nyanyikan panjang sayang padanya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Umurlah panjang serta mulia. Umurlah panjang, umurlah panjang, umurlah panjang serta mulia, serta mulia. Kita akan doakan selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia, selamat panjang umur dan bahagia. Saudara-saudara, torang petuhan baik. Kalau torang meminta dia mau kasih, torang minta Tuhan menerangi perjalanan dari Mami Sinche, maka Tuhan memenangi lewat nyala lilin ini. Dan karena itu, dengan diterangi lilin yang menyala ini menempatkan tanda kehadiran Allah, torang semua juga turut berdoa Tuhan Allah akan memberkati, sehingga tahun yang ke-71 ini tetap akan menjadi tahun sukacita dan berkat Tuhan bagi Mami Sinche, tetapi juga bagi anak-anak, cucu, bahkan seisi keluarga besar yang ada. Dan karena itu, sebagai tanda syukur dan sukacita, bersama-sama dalam satu kebersamaan akan meniup lilin ulang tahun ini. Seorang bantu tiup refren 3, 2, 1. Badai 3, 2, 1. Kita beri kemuliaan. Saudara-saudara, dengan matinya lilin ini bukan berarti Tuhan tidak menerangi, tetapi Tuhan memberi isyarat menjalani hidup ini, tantangan pergumulan tetap ada.
Jangan lihat kiri kanan muka belakang. Lihat di atas. Karena di atas kita ada kuasa Allah yang akan selalu melindungi kita dalam kehidupan. Banyak selamat dan kita dengarkan satu pujian syukur dan sukacita dari keluarga. Disilakan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima selamat dari Besan. Anak-anak cucu terang menyanyi bersama Happy Birthday to you. Happy Birthday. Pengurus lansia Petra, Maranatha dan Kinelo yang salah. Wakili kosong. Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy birthday, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Oh, gila keramnya.